Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron dalam suatu orbital yang nanti akan kita salin ke Google Form. Kita mulai dari awal, membuat autokoreknya lebih dahulu, kemudian mempraktekkannya di MS Word, dan selanjutnya kita akan praktekkan di Google Form. Kita mulai. Ini adalah file yang nanti akan saya bagikan melalui deskripsi video. Jadi kalau ingin mendapatkan file yang sudah saya buat ini, silakan klik di bagian bawah, itu ada deskripsi video di YouTube ini. Nah, di sana ada linknya untuk bisa mendownload dan memasukkan ke dalam autocorrect sendiri. Jadi kenapa di dalam penulisan simbol elektron di dalam orbital itu kita tidak perlu lakukan penginstalan font tertentu? Ya, karena memang font yang kita butuhkan itu sudah tersedia, yaitu di dalam font Cambria Mat. Yang secara standar, font Cambria Mat ini sudah tersedia secara otomatis dalam sistem operasi apa saja, mulai dari Windows, Linux, termasuk Android ya, itu juga sudah tersedia standar font Cambria Mat. Nah, di dalam Cambria Mat itulah simbol-simbol elektron yang kita butuhkan, yang menggunakan tanda panah separuh ke atas dan separuh ke bawah itu di sana sudah tersedia. Nah, dengan cara ini nanti keunggulannya adalah hasil pekerjaan kita, hasil ketikan kita yang mengandung simbol elektron di dalam orbital itu kalau dibuka di komputer lain itu pasti akan bisa terbaca dengan sempurna. Karakternya semuanya muncul seperti halnya di komputer yang kita gunakan waktu mengetik. Jadi tidak perlu lagi menginstal font. Nah, sekarang cara penggunaannya. Nanti ada deretan simbol-simbol seperti yang ada di bawah ini. Caranya adalah dengan cara ngeblok ya, diblok. Ngebloknya itu seperti ini misalnya. Kemudian nanti setelah kita blok, kita masukkan di dalam autocorrect dengan menggunakan kode tertentu. Kode yang saya sarankan adalah yang di samping ini ya. Jadi kodenya backslash S0. Terus untuk memisahkan antar subkulit, antara subkulit satu dengan subkulit yang lain, kita gunakan tanda minus yang agak sedikit panjang ya. Itu namanya N-dash atau M-dash-I, M-dash, spasi, baru untuk subkulit berikutnya. Agar nanti kalau kita pindahkan ke Google Form, itu akan terbaca cukup jelas sehingga tidak terlalu rapat. Karena di Google Form kita tidak bisa memberikan spasi yang lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, dibaca tetap sebagai spasi tunggal. Karena itu kita berikan tanda khusus seperti ini untuk bisa dibaca orang yang membaca Google Form yang sudah kita bagikan. Kemudian untuk tanda orbital kosong, di sini saya buat tanda titik di tengah. Bukan titik biasa kalau kita ketikkan itu, beda banget. Kalau kita ketikkan biasa, titiknya seperti ini di bawah, beda. Tapi kalau mau menggunakan model seperti itu, silakan. Saya sarankan tidak menggunakan tanda titik biasa. Kita menggunakan dot yang posisinya di tengah. Ini kalau di matematika sama dengan tanda pengali. Jadi kalau tanda pengali kan pakai dot tuh. Dot titik gitu ya. Nah, modelnya seperti yang ada ini. Sebelum saya lanjutkan, semua ini sebenarnya sekali lagi sudah tersedia di dalam font Cambria Mat. Hanya ketika kita ketikkan dengan menggunakan keyboard, itu tidak akan muncul. Biasanya dilakukan penyisipan melalui menu Insert, kemudian kita pilih simbol. Nah, baru kita klik More Simbol. Nah, ini adalah Cambria Mat. Kalau punya teman-teman standar muncul pertama kali, biasanya adalah di Normal Tag. Di Normal Tag, tidak semua tanda panah yang kita butuhkan tersedia. Oleh karena itu, silakan klik di sini dan carilah Cambria Mat. Di Cambria Mat ini, semua kode Unicode sepertinya bisa digunakan ke dalam Google Form. Termasuk kalau kita mengetikkan huruf miring, italik, di Google Form tidak akan bisa, karena itu termasuk dalam kategori pemformatan, dan itu tidak diizinkan. Nah, kalau mau nanti kita bisa gunakan yang bagian sebelah sini. Tentu saja, kita harus melakukan pembuatan autocorrect lebih dahulu. Tapi toh huruf-huruf model italik ini tidak selalu atau tidak selamanya kita butuhkan, hanya kode-kode tertentu. Misalnya untuk wujud J dan sebagainya, kalau mau dibuat miring, maka kita gunakan yang ada di sisi sebelah sini. Nah, ini semua font yang tampil yang ada di sini, ini ada sekitar 4.000 lebih, dan semuanya bisa kita gunakan untuk disalin ke Google Form. Tapi untuk kimia tidak terlalu banyak yang kita butuhkan, hanya beberapa saja. Misalnya di sini untuk tanda panah, kita klik saja di sini, nah ini tanda panah yang tersedia.
termasuk yang tadi kita sudah gunakan ya. Sekarang kita mulai untuk memasukkan semua kode yang ada di sini ke dalam autocorrect. Kalau sudah pernah menonton video tutorial cara membuat autocorrect dari kanal Urip Rukim, tentu ini sudah terbiasa dan mudah, tidak terlalu sulit. Apakah ini semuanya harus dimasukkan? Iya, semuanya harus dimasukkan, atau tidak banyak. Jumlahnya ada 2 tambah 6, tambah 10, tambah 14, hanya sebanyak itu. Nah, ini karena sudah saya buatkan, jadi teman-teman bisa memasukkan sendiri. Saya mulai ya. Agar memasukkan ke dalam autocorrect lebih praktis, kita perlu munculkan di sini quick access toolbar untuk option dari autocorrect. Caranya silakan klik di sini, kemudian kita pilih more common, kemudian kita pilih dari popular common, kita pilih all common. Terus kita cari autocorrect option AU. Oke, ini simbolnya ada tanda seperti tanda petir gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kotak sini dengan cara klik add. Klik add, ini sudah masuk. Sekali lagi klik OK. Nah, ini sudah masuk autocorrect option-nya. Langkah berikutnya adalah seperti petunjuk yang ada ini. Kita masukkan satu-satu. Yang pertama adalah tanda ini, tanda pemisahnya ini. Caranya adalah di blok seperti yang ada ini. Kemudian kita klik ikon autocorrect option-nya. Terus, ini kita biarkan saja, nggak usah dipindahkan ke formatted text untuk bagian yang ini. Kemudian kita tambahkan kodenya. Saya gunakan kode tanda minus 2 kali, sehingga dia agak panjang gitu ya. Kita klik add dan klik OK. Berikutnya yang ini kita blok sampai sebelumnya huruf V. Setelah kita blok seperti ini, nah ini ada garis bawah. Kalau di MS Word, kita nanti muncul garis bawahnya, tapi ketika kita pindahkan ke Google Form, garis bawah itu tidak ada. No problem, nggak masalah. Nggak usah garis bawah di Google Form, tapi kalau di sini pakai ya. Di Microsoft Word-nya itu akan muncul, underscore-nya itu muncul. Oke, setelah kita blok, lakukan langkah seperti tadi, klik di sini. Nah, karena kita melakukan pemformatan, kliklah formatted text. Kemudian kita berikan kode seperti yang saya sarankan, backslash S0. Kemudian kita klik add. Kemudian klik OK. Selanjutnya, orbital pada subkulit S1. Kita blok, klik ini, kemudian kita pilih formatted text, kemudian kita ketikkan backslash S1. Add, OK. Kemudian yang di bawah, seperti ini, pindahkan formatted text, jangan lupa agar underscore-nya muncul ya. Kemudian yang ini P0, formatted text. Jadi kalau sudah formatted text, nanti warna-warna yang ada ini akan menjadi berwarna. Tapi kalau tidak dikehendaki, ya silakan saja ubah ke warna hitam misalnya. Jadi satu-satu seperti ini memang yang perlu kita lakukan. Untuk contoh, nanti saya berikan sampai di P saja ya. Untuk yang lainnya tidak saya praktekkan, silakan dicoba sendiri nantinya. Oke, semuanya sudah masuk untuk orbital S dan P. Sisanya nanti silakan dipraktekkan sendiri ya. Saya tidak lanjutin untuk tutorial video ini. Nah, sekarang setelah kita masukkan, kita coba membuat di dokumen lain. Misalnya ini kita akan membuat soal tentang penulisan konfigurasi elektron dalam orbital yang benar untuk atom C yang nomor atomnya 6 itu yang mana. Misalnya kita membuat soal pilihan nih, 4 pilihan saja cukup saya kira. Yang pertama kita buat yang benar dulu deh. Modelnya seperti itu. Jadi kita kasih jarak ya, mau spasinya tunggal atau ganda, nggak apa-apa. Karena nanti ketika di Google Form tetap dibaca 1. Sekarang berarti P2. Seperti itu. Ini pilihan pertama, pilihan kedua. Kita buat salah-salahnya nih ya. Kita
buat salah, misalnya di sini S1. Oke, sudah seperti ini contohnya. Di MS Word ini ada sudah terformat underscore, tapi nanti underscore ini akan hilang. Tetapi untuk elektron yang panahnya ke atas dan sebagainya itu akan tetap muncul. Oke, sekarang ini akan kita salin ke Google Form. Biar tidak mengalami kesulitan, yang ini kita copy per baris saja atau per paragraf terserah ya. Ini kita copy, klik kanan ya. Copy, kemudian bawa ke soal Google Form, klik kanan, tempel atau Ctrl V. Selanjutnya opsi 1, kita salin yang ini untuk opsi 1, klik kanan, copy, taruh di opsi 1, kita tempel, jadinya seperti itu. Jadi garis bawahnya hilang. Tapi ingat, tadi ada garis pemisah ini, berarti dia sudah beda orbital ya. Kemudian kita klik Add, sekarang pindah ke pilihan kedua. Oke, selesai. Seperti itu. Secara visual memang tidak begitu jelas, tetapi harapannya siswa tetap bisa memahaminya, tetap bisa membaca ini dengan baik. Sekarang kita lihat previewnya. Nah ini, tampilannya kurang lebih sama seperti ini. Seandainya tanda pemisah ini kita buat menggunakan simbol lain, boleh, tidak masalah. Yang penting siswa paham maksudnya. Oleh karena itu disarankan ketika membuat soal seperti ini, sudah ada kesepakatan dengan siswa kita atau dengan pihak tertentu. Kalau tidak PD, silakan diberikan keterangan di dalam soal ini bahwa kalau yang seperti ini artinya ini, yang satunya itu artinya ini, dan seterusnya. Kan ini hanya menguji pemahaman terkait dengan keteraturan atau pola penulisan elektron di dalam orbital atom tertentu. Hanya seperti itu saja. Untuk yang lain, ini tinggal melanjutkan saja ya. Caranya sama seperti lagi, seperti yang tadi kita sudah buat gitu. Jadi simbol yang ada ini yang kita masukkan. Tidak terlalu banyak nih kalau dilanjutkan tadi, berarti kan tersisa 20. Jadi dimasukkan lagi satu-satu seperti tadi. Oke, cukup sekian tutorial terkait dengan pembuatan elektron dalam orbital yang dibuat dengan menggunakan font Cambria Mat yang dapat kita salin ke Google Form. Kalau suka dengan video ini, silakan klik like dan jangan lupa untuk mensubscribe kanal ini untuk mendukung agar semakin bersemangat kreator di dalam membuat video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.